Cara pembuatan peyek pertama yaitu tentang bahan. Bahan pertama dari tepung beras, kemudian kacang tanah, dan ada kelapa, minyak, terus bumbu. Yang pertama yang disiapkan itu tepungnya, lalu kupas kelapa sampai diparut, terus dibikin santan, terus menyiapkan bumbu. Setelah bumbu selesai semuanya, ya ada bawang, ada tumbar, bawang putih, terus dikasih penyedap rasa, pakai telur. Itu nanti adonan sampai ditumbuk sampai halus, lalu dicampur dengan tepung beras, santan. Kemudian setelah selesai jadi adonan, siap penggorengan. Menyiapkan alat-alatnya itu wajan, kompor. Kalau dulu itu pakainya pakai keren. Keren itu yang dibuat dari tanah liat, kayunya ada pakai kayu bakar. Tapi hasilnya juga kalau zaman dulu itu ya juga dianggap sudah baik. Tapi kalau sekarang dibandingkan itu, kan sekarang zaman modern, udah pakai kompor, jadi hasilnya lebih bagus. Terus cara pembuatan adonan dimasukkan pakai sendok, dimasukkan ke wajan, lalu setelah setengah mateng diangkat pakai sodir, terus ditaruh di baskom. Nanti proses penggorengan ini 2 kali. Jadi pertama itu setengah mateng, nanti setelah dingin terus digoreng kembali. Jadi penggorengan 2 kali. Setelah selesai udah dingin, lalu dikemas. Dikemas lalu setelah pengemasan selesai, kita kan dijual, peyeknya itu dijual. Jadi saya setorkan ke warung, ke toko, swalayan gitu. Udah pakai label. Labelnya dulu saya pernah mengikuti pelatihan. Jadi harus pakai label kesehatan. Saya mengikuti pelatihan untuk membuat PIRT.